fatah laras ya, nah, seperti itu bengkok larasnya ya. Nah kemudian di, nah seperti ini teman-teman, tinggal diisi gotri dari sini. Nah kita kokang kembali seperti semula. Nah seperti ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga Anda sehat, saya sehat, semuanya sehat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, kali ini saya berkunjung kembali ke toko Pop Spot. Dan kebetulan sekarang Pak Budinya lagi nggak ada teman-teman, karena sedang lockdown juga ya toko ini. Jadi saya menyempatkan main ke karyawannya sambil ngevlog juga. Tentunya saya juga udah dapat izin dari Pak Budi ya barusan. Dan teman-teman seperti bisa kita lihat di sini ya, kita dihadapkan dengan unit klasik teman-teman, dengan tenaga per atau dengan tenaga pegas di sini teman-teman ya. Dan ini tidak menggunakan sistem pompa ataupun sistem gas teman-teman, cuman ini sistemnya dia main sistem per teman-teman. Nah mainnya adalah seperti ini teman-teman ya, ini ditekuk. Nah, mas coba mas pinjam yang ini mas, coba saya akan lihat ya. Ya ini teman-teman. Nah, ini sistem spring teman-teman ya, alias per. Jadi nggak ada pompaannya seperti ini, nggak bisa diisi gas juga teman-teman. Tapi cara mengoperasikannya ini dengan dipatah laras ya. Nah seperti itu, bengkok larasnya ya. Nah kemudian di, nah seperti ini teman-teman, tinggal diisi gotri dari sini. Nah kita kokang kembali seperti semula. Nah seperti ini teman-teman cara mengoperasikannya, coba ya. Wow, hentakannya sangat kenceng sekali teman-teman ya. Dan saya juga kurang tahu juga kenapa masyarakat Indonesia khususnya pencinta sengin teman-teman, jarang sekali untuk generasi milenial ini yang mempergunakan unit model seperti ini teman-teman ya, tidak menggunakan pompa dan tidak menggunakan gas teman-teman, tapi menggunakan tenaga pegas atau per teman-teman ya. Kalau nggak salah ini lokal teman-teman ya, buatannya adalah buatan lokal. Nah, buatan Cipacing ini Binka 01 ya. Mungkin ini replikanya teman-teman, replika dari BSA Meteor mungkin ya ini ya. Atau apalah, saya kurang tahu juga ya. Biasanya ada yang impor itu yang sering ada di Indonesia, Diana 50, HW77 teman-teman ya, yang suka ada di Indonesia. Nah, cuman kalau ini adalah replikanya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman minat untuk koleksi ataupun untuk berburu, kayaknya bisa dicoba untuk pengalaman baru teman-teman, atau menambah wawasan juga khususnya teman-teman yang masih awam tentang unit seperti ini. Kalau saya dulu pernah pakai teman-teman, namanya adalah Diana 50 dengan FPB 300S teman-teman ya. Saya pernah pakai kala itu, cuman sudah lama sekali saya berhenti mainan unit per atau pegas teman-teman, sudah lama sekali ya. Oke teman-teman, kalau minat bisa langsung kunjungi toko Pop Spot di Jalan Dewi Sartika di Bandung, dekat alun-alun teman-teman. Kalau nggak mau kesini juga bisa lewat saya, nggak apa-apa. Nah ini unitnya seperti ini teman-teman, sangat antik sekali ya. Kalau kita lihat sepintas ini hampir mirip seperti unit Senpi teman-teman ya, kalau nggak tahu. Karena dari bentuk juga memang didesain seperti Senpi teman-teman ya. Nah sangat simpel sekali juga. Nah seperti ini ya, ini panjang teman-teman unitnya ya. Oh.
dan stoknya juga jangan khawatir teman-teman ya, masih ada lumayan banyak lah kalau di sini. Saya yakin kalau teman-teman beli nggak akan kehabisan lah, insya Allah tetap masih ada di sini teman-teman. Nah ini juga masih ada, ini replika dari Bimen teman-teman, yang ini ya. Nah, ini replikanya dari Bimen. Kalau Bimen berarti Jerman kalau nggak salah Bimen. Unit yang lain juga masih ada teman-teman ya di belakang sana. Dari mulai uklik, PCB, gejluk dan lain-lain ada teman-teman di sini ya. Dan yang paling saya suka di sini itu unitnya bisa dicoba dulu teman-teman sebelum dibeli ya. Nah, sangat menawan juga ya. Oke teman-teman, selain unit senapan dan alat-alat spare part lainnya, di sini juga menyediakan gitar-gitar original teman-teman. Nah ini dari Yamaha juga ada, dari Texner ini bassnya juga ada teman-teman. Original teman-teman ya di sini ya. Nah itu di atas itu Yamaha original semua teman-teman, dari mulai yang klasik sampai yang biasa semuanya original di sini ya. Nah seperti itu. Dan selalu saya rekomendasikan sekali untuk teman-teman kalau mau cari barang original, bisa datang ke sini teman-teman, ke toko Pop Spot ya. Oke teman-teman, hanya sharing informasi saja dari saya. Semoga apa yang saya sempat sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.